Sri, berkenaan dengan serangan terorisme di Sri Lanka, selain meningkatkan security level, apa langkah-langkah seterusnya untuk perjalanan balik? Kita dah bagi arahan kepada apa ni semua ketua polis negeri, walaupun perkara kejadian itu berlaku di Sri Lanka, tapi kita tidak boleh memandang mudah takut ada retaliation daripada pihak-pihak tertentu di negara kita. Jadi apa ni langkah-langkah keselamatan telah kita arah dipertingkatkan di seluruh negara termasuk di kedutaan Sri Lanka di negara kita. Dan kita juga sedang berhubung dengan agensi-agensi berkaitan sama ada di peringkat domestik atau antarabangsa untuk apa ni kita kena pasti rangkaian pihak yang benar-benar terlibat dalam kejadian. 6 kejadian pengeboman yang mengorbankan lebih 300 nyawa di Sri Lanka tersebut. Jadi kita sentiasa on alert on this issue lah. Kita yakin dengan apa ni arahan-arahan yang dikeluarkan ini, kita tidak ambil mudah dan kita jangka kawalan keselamatan di seluruh negara akan intact lah, akan kita dapat kawal dengan baik insyaAllah. So far there's no links to Malaysia, Azri? Ada dakwaan-dakwaan ada link dengan Malaysia, tapi daripada siasatan awal kita tak ada dapat nak apa ni untuk apa ni memastikan ada. Saya kalau kata saya kata tak ada, it's too early for me to say that. Tapi memang siasatan kita di perangkat ini tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan pelibatan orang kita dalam isu serangan di Sri Lanka tersebut. But we need to probe further.